Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di Julian Ternak Channel. Buat teman-teman peternak tradisional seperti saya, mungkin pernah mengalami hal seperti ini, yaitu anak kambing atau cempe naik ke palungan pakan ya guys. Nah ini kalau sudah seperti ini, biasanya ini pakan kambingnya ini atau rumputnya ini akan dikencingin sama anak kambing itu guys. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Dan cempe ini tidak tahu kalau dia bersalah guys. Nah biasanya keluarnya dari sini guys, dari tempat keluar kepalanya ini. Nah biasanya dari situ. Nah mereka kelihatan senang sekali guys nih, main di atas palungan sambil makan ya guys. Tapi kadang-kadang dia sering ngencingin rumputnya ini di tempat pakan. Jadi si indukannya ini gak mau makan rumputnya guys, karena bau kencingnya ini ya. Nah bagaimana solusinya, simak terus videonya ya guys. Nah ini keesokan harinya guys, cempenya sudah tidak bisa keluar guys. Ini saya tambahin papan tipis di sini guys, jadi untuk lubang-lubangnya ini kecil guys. Jadi kalau cempe ini naik ke sini, punggungnya terkena ini, jadi nggak bisa naik guys. Nah untuk indukannya ini saya tinggikan bagian bawahnya ini ya, jadi agar cempenya tidak bisa naik ke sini. Nah ini saya bikin agak kecil, nah, ini seperti ini juga nih. Nah ini kan indukan juga ada anaknya kecil tuh guys. Tuh ya. Nah tasnya ini saya perkecil lubang yang buat keluar kepala anaknya. Nah yang atasnya ini saya tutup juga, biar indukannya tidak mengganggu makanan anaknya ini guys. Nah, jadi anaknya puas makan. Yang penting indukannya di sini kasih makannya yang banyak. Nah ini daun singkong sama rumput odot guys. Nah tuh, walaupun ini lubangnya kecil guys, ini kepala kambing bisa keluar, kepala indukannya ya, kira-kira kepala indukannya bisa keluar sama masuk. Ini kupingnya guys, indukannya nanti bisa keluar kepalanya guys. Tuh. Tuh ya guys. Dan anak kambingnya tetap di dalam guys, itu cuman keluar kepalanya aja, jadi tidak naik ke palungan. Jadi palungannya ini, tempat pakannya ini tidak dikencingin guys. Seperti itu ya guys, berbagi pengalamannya. Kalau teman-teman ada cara yang lebih bagus atau saran, silahkan tulis di komen di kolom komentar ya, kita berbagi, kita sharing cara mengatasi anak kambing yang suka naik ke palungan. Nah,
seperti itu cara saya ya guys, mutasi anak kambing yang sering naik ke palungan. Terima kasih guys, saya cukupkan sekian, mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.